Mas Telagasari, pada kesempatan ini ingin menyampaikan tentang profil puskesmas guna kebutuhan untuk credentialing puskesmas dengan BPJS. Puskesmas Telagasari berada di Kecamatan Telagasari dan kami memiliki pelayanan rawat jalan, UGD, dan pelayanan ponen. Untuk perawat jalan kita memang belum 24 jam dan untuk yang ponennya kita 24 jam. Untuk ketenagaan di Puskesmas Telagasari, alhamdulillah tenaga sudah lengkap. Kami sudah memiliki seluruhnya total tenaga ada 64, terdiri dari tenaga PNS dan non PNS. Yang PNS itu sekitar ada 36, yang lainnya masih non PNS. Dan untuk nakes kita ada nakes 57, terdiri dokter ya, kita ada dokter umum 2, dokter umum 3, dokter gigi 1. Selanjutnya untuk bidan sekitar ada 32 orang, perawat ada 12 orang, dan lainnya adalah tenaga kesehatan nakes lainnya. Mungkin untuk profil nanti kita akan lihat selengkapnya di tayangan berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alus pendaftaran Puskesmas Telagasari. Pertama, pasien datang, kemudian diarahkan tujuannya mau ke pelayanan gigi atau saya umum. Kalau misalkan ke pelayanan umum, maka klik pelayanan umum. Kemudian, jika pasien pasien lama, maka pasien tersebut disuruh mengeluarkan kartu pasien Puskesmas Telagasari. Setelah itu disimpan di sini untuk dicarikan buku rekam medisnya. Kemudian pasien dianjurkan untuk duduk sambil menunggu antrian atau panggilan selanjutnya. Setelah dicari buku rekam medisnya dengan nama tersebut, kemudian petugas pendaftaran memanggil nama pasien. Setelah memanggil nama pasien, kemudian apabila pasien tersebut mempunyai nomor BPJS, maka dilakukan pendaftaran secara online. Tetapi kalau misalkan pasiennya pasien umum, maka langsung ditulis di buku register. Selanjutnya pasien dipanggil. Setelah itu dipanggil, ditanyakan keluhannya untuk membedakan pasien ini apakah pasien poli umum atau poli gigi atau KIA. Nah, selanjutnya ternyata pasien tersebut yaitu keluhannya dengan keluhan untuk ke BP umum. Pasien dipanggil, setelah dipanggil maka dilakukan anamnese dan dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Setelah selesai, kemudian pasien dipanggil oleh dokter ke dalam. Untuk pasien dengan keluhan yang tidak bisa ditangani di puskesmas, maka pasien dianjurkan untuk dirujuk ke rumah sakit. Untuk pasien BPJS bisa dengan rujukan online. Apabila rujukan online sedang bermasalah, maka menggunakan rujukan manual, tapi tetap dengan form BPJS. Adapun untuk pasien dengan pasien tidak mempunyai kartu BPJS atau dia dengan jaminan kerawang sehat, maka menggunakan form rujukan kerawang sehat. Di sini juga ada mungkin selain pelayanan atau pengobatan, di sini juga tersedia pemeriksaan keterangan pemeriksaan buta warna dan pemeriksaan kesehatan. Ini katanya untuk melamar kerja atau melanjutkan pendidikan. Selain itu juga di sini disediakan untuk pemeriksaan surat keterangan hamil. Dan apabila pasien tidak mempunyai jaminan kesehatan, maka bisa dengan menggunakan rujukan pasien umum. Adapun misalkan pasien itu karyawan ataupun pelajar yang pada hari ini sakit dan dia membutuhkan surat keterangan sakit untuk izin tidak masuk, maka puskesmas mengeluarkan surat keterangan izin sakit. Dan biasanya itu hanya dikeluarkan untuk satu hari aja. Jika anamnesa ya pasien, pertama-tama dipersilakan untuk diukur berat badannya, timbangan, terus misalkan duduk dan diukur tanda-tanda kita, hipertensi, stetoskopnya, sama diukur suhu dengan termometer. Selanjutnya bila diperlukan juga diukur tinggi berat badannya. Diukur tinggi badan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Balai Pengobatan Umum UPTD Puskesmas Telagasari. Kita di sini melakukan pelayanan pengobatan 144 diagnosis yang harus tuntas di Puskesmas. Kita pertama kali pasien datang, kita lakukan kajian tanda-tanda vital di depan di meja kajian awal. Setelah itu pasien masuk dan kita melakukan pemeriksaan fisik. Adapun alat-alat yang tersedia di BP kita itu stetoskop, oximeter, senter, otoskop, palu refleks, spatel lidah. Kita juga punya untuk buku pemeriksaan buta warna, isi hara test, dan optotip sebenarnya. Pemeriksaan fisik, kita menentukan terapi dengan berikan resep kepada pasien. Untuk pasien yang bisa ditangani di sini, dan untuk pasien yang tidak bisa ditangani di puskesmas kita, kita rujuk ke rumah sakit. Kita arahkan ke meja rujukan untuk membuat rujukan piket. Dan untuk kasus emergensi, kita alihkan ke IGD. Tadi yang harus ada di emergensi, pasien duduk di bed tempat tidur ini. Setelah itu, jika pasien dalam keadaan sesak, kita pasang oksigen dengan menggunakan nasal O2. Dan setelah itu diobservasi tanda-tanda vital dengan menggunakan spirometer sama stetoskop. Saya memerlukan tindakan. Di sini juga menyediakan alat heping sama ganti balut. Nanti misalkan kalau ada pasien yang gawat, di sini juga menyediakan alat emergency kit. Setelah itu, kalau kita selesai tindakan, ada juga safety box sama sampah medis. Setelah alat selesai semua, pasien sudah teratasi, nanti langsung di sterilisator. Ini alat sterilisator. Dan menyediakan juga lampu desinfeksi ultraviolet. Setelah hasil semuanya, sudah beres semuanya, langsung perawat cuci tangan di wastafel ini. Selamat datang di unit pelayanan poligigi Puskesmas Telagasari. Puskesmas Telagasari memiliki banyak pelayanan yang lengkap. Salah satu adalah pencabutan, penambalan, pembersihan karang gigi, sampai dengan perawatan pembuatan gigi palsu. Sebelum dilakukan pelayanan, pasien diarahkan untuk melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Tujuannya adalah supaya kita mudah mengisi data-data dalam pelayanan PKR Puskesmas. Sebelum melakukan pelayanan ke pasien, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan secara tepat, yaitu dengan cara memakai face shield, memakai masker, handscoon, dan jangan lupa pakai baju hazmat. Layanan yang ada di poligigi antara lain yaitu pencabutan gigi, baik itu pencabutan gigi dewasa maupun pencabutan gigi anak. Untuk pencabutan gigi anak, kita biasa menggunakan klorektil, kemudian alat-alatnya, satu set tang cabut gigi anak. Untuk pencabutan gigi dewasa, kita gunakan lidokain, spet, dan inilah alat-alat set untuk pencabutan gigi dewasa. Satu set tang cabut dewasa beserta bank dan macam-macam kerayernya. Dan jangan lupa, sebelum dilakukan pencabutan, dipastikan dulu bahwa kondisi pasien layak dicabut. Dilakukan pengukuran tekanan darah, kontrol terhadap gula darah, dan observasi atas penyakit sistemik yang lain. Untuk layanan penambalan gigi di Puskesmas Telagasari, kita melakukan tambal gigi secara sementara ataupun langsung secara permanen tergantung dari kondisi gigi, apakah sudah layak dan bisa ditambal permanen ataukah harus melakukan perawatan rutin dulu atau kita sebutnya sebagai perawatan saluran akar. Ini adalah alat-alat yang kita gunakan dari Hexpeed, mata burnya, metriknya. Ini satu set alat tambal permanennya, ini komposite, ini Fuji tambal sementara. Nah, ini adalah alat-alat bahan-bahan yang dipakai untuk perawatan saluran akar. Oke. Sudah. Sekarang salah satu inovasi yang dimiliki pelayanan di Poligigi Puskesmas Telagasari adalah kita bisa melayani pembersihan karang gigi. Pembersihan karang
gigi ini lebih, dengan alat ini akan terasa lebih nyaman, tidak menyakiti pasien, jadi bisa memberikan kepuasan kepada pasien. Kita juga memiliki penunjang dalam menentukan diagnosa, yaitu kita punya kamera intraoral yang bisa melihat lebih detail tentang kerusakan dalam gigi pasien, dan ini viewernya. Kita juga bisa membaca ronsen dari hasil ronsen pasien, meskipun tidak dilakukan ronsen di sini, ronsennya di rumah sakit, kita bisa baca hasil ronsennya dengan raw viewer ini. Setelah alat-alat dipakai, tentunya kita lakukan dekontaminasi terhadap kuman. Kemudian setelah itu kita lakukan sterilisasi. Biasanya kita pakai sterilisasi basah, yaitu dengan merendam alat yang sudah dipakai dengan larutan klorin dengan perbandingan 1:9. Setelah alat-alat dicuci bersih, kita keringkan, baru kita sterilkan dengan sterilisasi kering yang kita miliki. Setelah alatnya disterilisasi kering, baru kita simpan lagi di tempat yang lebih steril. Seandainya terjadi sesuatu atau terjadi emergensi setelah dilakukan pelayanan, kita juga sudah siapkan kotak emergensi untuk penanggulangan emergensi tersebut. Kotak emergensi ini sudah disiapkan dengan obat untuk injeksinya serta infuset. Semoga tidak pernah terpakai, artinya tidak ada kegawat daruratan dalam pelayanan di sini. Saat melakukan pelayanan, semua dibereskan dan jangan lupa kita selalu menjaga keamanan dan keselamatan dengan menyimpan bekas jarum suntikan di safety box kita. Demikian sarana, prasarana, alat dan bahan yang tersedia dalam menunjang pelayanan poli gigi di Puskesmas Telagasari. Silahkan datang. Kita melayani pemeriksaan darah untuk pasien penyakit tinggi. Untuk yang lainnya ada kolesterol, asam urat, GDS, HB, PCP, HBSAG, sifilis, protein urin, golongan darah, draft index test. Semua pasien kita catat lengkap di buku pencatatannya, kita ada. Untuk pembayarannya, kita yang mempunyai BPJS gratis. Yang tidak mempunyai BPJS, kita bayar, kita arahkan ke kasir. Udah. Selamat datang, ini dengan Ruang Kaca. Pas pertama pasien datang, kita persilahkan duduk, terus memperkenalkan diri kita kepada pasien. Setelah itu, kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama kita lakukan pengukuran tinggi badan, terus pengukuran berat badan, kemudian kita lakukan pengukuran lingkar lengan atas, kemudian kita lakukan tensi, kita lakukan tensi dan tekanan darah. Setelah itu kita periksa pasien secara head to toe dengan dibaringkan di tempat tidur. Adapun yang diperiksa yaitu memeriksa tinggi pundak sendiri. Pokoknya saya tutup dari atas sampai sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruangan kami, yaitu pemeriksaan bayi dan balita. Di sini kami melayani pemeriksaan pada bayi 0-11 bulan menggunakan format MTBM dan di umur 12-59 bulan menggunakan format MTBS. Di sini kami meliputi pemeriksaan yaitu penimbangan berat badan, pengukuran suhu, dan pengukuran pernapasan pada bayi. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, bila terjadinya ada kendala, kemudian harus kolaborasi dengan dokter, kami melakukan kolaborasi dengan dokter. Dan apabila harus dilakukannya rujukan, kami akan segera merujuk ke tingkat fasilitas kesehatan yang lebih tinggi lagi. Setelah dilakukan pemeriksaan, kami melakukan pencatatan di buku registrasi, yaitu pencatatan MTBS dan MTBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ponet Lagasari. Alur pelayanan di Ponet Lagasari, pasien datang, masuk langsung kita lakukan anamnese. Keluarga pasien melakukan pendaftaran di depan. Kita lakukan pemeriksaan sebelumnya, karena sekarang masa pandemi, kita lakukan pemeriksaan swab antigen. Karena setiap pasien yang datang ke Ponet Lagasari harus dilakukan swab antigen.
ya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas sama lingkar perut. Setelah itu pasien ditidurkan, kita pemeriksaan tanda-tanda vital sama pemeriksaan tinggi kumis uteri sampai pemeriksaan dalam apakah pasien bisa layak untuk melakukan persalinan di Ponet atau mau dirujuk. Kalau misalnya mau dirujuk, kita menggunakan SMS Gateway dan pasien langsung dirujuk. Kalau dilakukan bisa melakukan persalinan di sini, dilakukan pemeriksaan persalinan. Pasien lahir, kalau bayinya bagus, kita langsung melakukan IMD. Bila pasiennya kurang bagus bayinya, mengalami asfiksia, kita melakukan resusitasi. Resusitasi di sini, di infant warmer. Ya, gimana ininya? Lakukan langkah awal, kalau misalnya lendirnya terlalu banyak, kita melakukan hisap lendir dengan menggunakan suction. Ya. Setelah itu, kalau sudah bagus, kita lakukan IMD kalau sudah bagus. Nah, kita lakukan pemantauan setelah pasca persalinan sampai ke kala 4, yaitu 2 jam setelah melahirkan. Ya. Kalau perbaikannya bagus, kita pindahkan ke ruang nipas. Ya. Di ruang nipas, nah, di sini tersedia juga inkubator bagi bayi yang berat badan lahir rendah. Ya. Dilakukan inkubator, kalau bayi sehat, kita lakukan di sini, langsung di box bayi. Nah, untuk pemantauan nipasnya, di sini ada 2 bed. Ada 2 bed untuk ibu nipas. Setelah 1 hari pemantauan, pasien baik dan dinyatakan baik oleh dokter, baru dinyatakan boleh dikatakan pulang. Demikian tayangan profil Puskesmas Lagasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.